Satreskrim Polres Bangkalan menghadirkan kakak beradik tersangka Carok, Hasan Basri, 40 tahun, dan Wardi, 35 tahun, warga Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi, dalam gelaran rekonstruksi di jalur kembar Ring Road Barat Kota Bangkalan, pada Senin, 26 Februari 2024. Peristiwa carok itu menewaskan 4 orang di lokasi kejadian, di Desa Bumi Anyar pada 12 Januari 2024 malam. Peristiwa carok bersenjata tajam jenis celurit dan pisau tersebut sempat viral di seluruh media pemberitaan maupun media sosial. Setelah lebih dari satu bulan, tersangka Hasan dan Wardi baru kali ini dihadirkan untuk gelaran rekonstruksi. Wakapolres Bangkalan, Kompol Andi Febrianto didampingi Kasat Reskrim, AKP Heru Cahyo di lokasi gelar rekonstruksi mengatakan, tidak ada peran pengganti, murni dua tersangka sendiri didampingi pengacara, kepolisian, dan dari pihak kejaksaan. Seperti diberitakan sebelumnya, 4 korban meninggal dunia itu berinisial NJR, 42 tahun, warga Desa Langan Timur. Kemudian MHF, 45 tahun, warga Desa Bumi Anyar, serta MTJ, 45 tahun, dan MTD, 26 tahun, warga Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi. Dua nama korban terakhir berstatus sebagai kakak beradik. Tiga korban tewas di lokasi dan satu korban tewas dalam perjalanan ke puskesmas. Sementara untuk adegan 4 korban, saksi termasuk warga, diperankan oleh para personel Satreskrim Polres Bangkalan. Adapun motif dari perkelahian dengan menggunakan senjata tajam itu. Pihak kepolisian menyebut karena ketersinggungan hingga tercipta perang mulut antara pelaku Hasan Basri dan korban MTJ. Posisinya Wardi masih di sini kan? Dari sepeda motor kan? Lalu terus yang kamu terus akhirnya mencium tangannya ibu ya? Betul ya? Kamu bahas apa? Cium tangannya. Bagaimana? Tahan. Yes, yes, yes. 19. Ya? Yes. Yang Hasan tidak ada selentang. Di tangan kiri lah kan? Ya, ya benar. Itu ya. Dalam air tekuk-tekuk. Ya. Oke. Maju nomor 6. Dari sini Mas, kelihatan itu Mas. Kelihatan ada. Lompat. Dipindahkan ke tangan kirinya, tangan kanannya Wardi langsung menggang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.